Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Ya, untuk kali ini kita sudah ada satu produk, yaitu spray anti tikus. Nah, produk ini bisa melindungi terutama bagian mesin kendaraan kita ya, dari sarang tikus. Oke. Jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, anti rat atau anti tikus ini diformulasikan untuk melindungi bagian mesin dari tikus, kecoa, cicak, dan serangga yang lain ya. Ini untuk cara penggunaannya. Terlebih dahulu kita kocok ya. Lalu kita semprotkan ke bagian yang pernah dilalui tikus atau bagian dari mesin kendaraan kita atau bagian kap mesin ini. Nah, lalu setelah itu biarkan hingga mengering dengan sendirinya. Oke ya, ini dari PT Andika Jaya Indonesia. Oke, jadi seperti ini bentuknya atau produknya. Dia berbentuk botol berisi 250 ml dan cara penggunaan cukup kita semprotkan ya. Ini nanti akan kita semprotkan ke bagian-bagian yang ada di dalam kap mesin kendaraan kita tentunya ya. Oke, lalu kita akan lihat dulu seperti ini bentuk dari penyemprotnya. Oke ya, langsung saja untuk pengaplikasiannya. Ini tinggal kita semprotkan di seluruh bagian dari mesin kendaraan kita ini. Ya, lalu pastikan semua rata, semua tersemprot. Dan lalu tinggal kita keringkan. Lalu tinggal biarkan mengering dengan sendirinya. Ya, begitulah produk untuk anti tikus terutama. Karena tikus sering bersarang atau sering mampir di bagian kap mesin dan sering menggigit kabel-kabel kecil karena salah satu kabel yang disukai oleh tikus. Oke, begitulah untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita, dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Dan tentunya tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan update terbaru dari video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.